Saya mengikuti di Twitter dan sebagainya. Puncaknya waktu itu kita diskusi di At Amerika soal lumba-lumba ya. Ada pertunjukan keliling dan sebagainya. Memang menurut ketentuan lumba-lumba itu boleh, aturannya itu boleh ya di dikembangkan di lembaga konservasi ya dengan persyaratan yang sangat ketat. Nah, ini kan banyak sekali beredar bahwa ada sirkus keliling gitu, lumba-lumba bisa dibawa keliling-keliling. Saya juga tadinya nggak kepikir bagaimana lumba-lumba airnya dibawa keliling-keliling. Ternyata di sini ada ya seperti ini. Oleh karena itu, ini untuk penelitian lebih lanjut, ini kita akan sudah sepakat dengan pemiliknya direhabilitasi di tempatnya di Karimun Jawa ya. Akan kita cek dan sebagainya, ini akan dibawa kembali ke Karimun Jawa. Tentu perlu persiapan. Karimun Jawa itu kan juga tempatnya tidak dekat gitu, mengangkut ini makhluk hidup sama dengan kita, perlu teliti, perlu kehati-hatian, harus terjamin kehidupannya, terbang berapa jam, disana juga berapa jam, tentu perlu tim dan perlu persiapan yang matang. Tapi persiapnya pemilik lumba-lumba ini bersedia ya, untuk di kalau ditetapkan sakit dan sebagainya untuk dilakukan rehabilitasi di alam Karimun Jawa, kira-kira itu. Sekarang ini kan zamannya kesadaran manusia, kesadaran kita terhadap satwa-satwa itu kan luar biasa ya, memberikan penghargaan yang tinggi, menjaga, merawat ya. Termasuk sekarang ini kebun binatang pun juga harus memberikan apa namanya itu welfare, kesejahteraan kepada satwa itu. Selain hak-hak asasi kita manusia, ada juga hak-hak asasi satwa. Termasuk kebun binatang yang dulu di kerangkeng sekarang enggak boleh lagi. Ya lihat ini. Lihat di kita ya. Gimana coba tega kita kayak begini? Kita ini bangsa Indonesia adalah bangsa yang penyayang lumba-lumba. Ya, penyayang lumba-lumba. Ini harus baru dicatat. Saya tidak ingin nanti seolah-olah Indonesia itu penjahat lumba-lumba. Tidak sama sekali. Karena lumba-lumba itu bagi kita itu bagian seperti keluarga kita gitu. Nah, coba saya ada gambar nih. Di luar negeri begini nih. Tuh. Ya, coba lihat di Jepang, di Kanada, di mana-mana kayak gini dimakan gitu. Ya. Kita tidak, ini kita ada kesalahan ini yang dulu mungkin boleh, yang dulu mungkin biasa, sekarang tidak boleh lagi seperti dahulu. Dahulu nebang pohon boleh, sekarang kan nggak boleh lagi gitu. Itu. Tetapi kita ini bukan bangsa yang penyiksa gitu, lumba-lumba, bukan bangsa yang apa pemburu lumba-lumba, bukan. Ya, yang dulu misalnya pertunjukan gajah, dulu boleh pindah ke kota-kota, sekarang diperketat tidak boleh lagi. Karena gajah juga punya hak. Hidup layak, hidup sejahtera. Ini yang kita perbaiki. Oleh karena itu kalau ada NGO, LSM ya yang menyampaikan itu kita berikan apresiasi, terima kasih. Kita tentu akan memperbaiki diri. Tapi dicatat bahwa kita bangsa Indonesia penyayang satwa. Ya. Thank you.